Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Karyango Tube. Kali ini saya ingin memasak lebih ringkas dan lebih cepat. Ya, sekarang berasnya sudah saya cuci, terus kita masak, nyalakan kompor dan airnya kita ukur sekian. Ya, oke, segini. Ya, kita tunggu hingga mendidih. Sudah mendidih, tinggal kita matikan kompornya. Lalu tunggu beberapa saat hingga air ini meresap. Lalu kita pindahkan ke panci seperti ini. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai airnya meresap. Sekarang Bunda sudah meresap airnya seperti ini. Tinggal kita angkat, lalu kita ganti pancinya seperti ini. Ya, Bunda. Lalu kita nyalakan kompornya. Lalu kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Oke, Bunda. Kita masak sampai matang. Terima kasih. Assalamualaikum.